Pemirsa, dua kelompok mahasiswa YAI dan UKI kembali terlibat tawuran di Jalan Diponegoro Senen, Jakarta Pusat. Ya, polisi yang datang ke lokasi baru dapat membubarkan massa setelah melepaskan tembakan gas air mata. Mahasiswa Universitas Yayasan Administrasi Indonesia dan mahasiswa Universitas Kristen Indonesia kembali terlibat aksi saling lempar batu. Aksi tawuran ini terjadi di Jalan Diponegoro, Senen, Jakarta Pusat, tepatnya di depan kampus mereka yang letaknya bersebelahan. Belum diketahui penyebab pasti tawuran antar mahasiswa ini. Akibat tawuran ini, membuat arus lalu lintas di sekitarnya menjadi tidak dapat dilintasi dan mengalami kemacetan panjang di jalan tersebut yang menuju ke arah Salemba Raya. Galih Putra, Jakarta.